Pemirsa, kawanan perampok bersenjata api merampok bank perkreditan di Pamunukan, Subang, Jawa Barat. Dua satpam terluka setelah dianiaya, dan perampok berhasil membawa brankas berisi uang lebih dari 20 juta rupiah. Bank perkreditan Subang dirampok 7 orang bersenjata api. Pelaku masuk ke dalam ruangan setelah menggedor pintu depan kantor BPR yang tengah dijaga 2 orang satpam. 2 orang satpam yang membuka pintu kantor langsung dipukul lalu diikat tangan dan kakinya. Kawanan perampok kemudian langsung mengobrak-ngabrik ruangan kantor BPR dan berhasil membawa brankas berisi uang tunai 205 juta rupiah. Kasus perampokan kini ditangani kepolisian Polres Subang dan Polda Jawa Barat.